Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nurul Azmi aka Nomi yang akan menjadi pengacara anda semua di Coffee Podcast. Dan tajuk yang akan kita bincangkan ialah kemurungan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Bersama saya, lima orang rakan saya iaitu Ifa, Izzah, Farah, Pravina dan juga Sophie yang akan membincangkan tentang kemurungan ini dengan lebih mendalam. Sebelum itu, saya ingin mengajak anda semua untuk menyediakan secawan kopi sebelum kita memulakan perbincangan kita pada hari ini. Okey, seperti yang kita semua tahu, kemurungan ini sangat bahaya dan merupakan salah satu penyakit mental yang sering dialami oleh pelajar, remaja dan juga orang-orang terkenal seperti penyanyi, pelakon dan sebagainya. Apakah kita semua tahu apa yang dimaksudkan kemurungan yang sebenarnya? Pada pendapat Ifa sendiri, apakah maksud sebenar kemurungan ini? Terima kasih, Nomi. Baiklah, saya akan menerangkan apakah yang dimaksudkan dengan kemurungan. Kemurungan adalah gangguan perasaan yang menyebabkan seseorang itu merasa sedih yang berpanjangan, keletihan dan ketiadaan tenaga, cepat marah serta hilang minat dalam aktiviti harian. Ia berlarutan sekurang-kurangnya dalam masa 2 minggu. Penyakit ini boleh dihadapi oleh sesiapa sahaja, tidak kira umur, jantina atau bangsa. Kemurungan boleh berlangsung sehingga berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Jadi, apa yang mengejutkan adalah berdasarkan statistik kajian kesihatan dan morbiditi kebangsaan NHMS yang dijalankan pada tahun 2019 telah mendapati hampir 500,000 penduduk di negara Malaysia mengalami masalah kemurungan. Statistik merangkumi 2.3% rakyat negara ini berusia 16 tahun ke atas mengalami masalah kesihatan mental. Kajian NHMS pada tahun 2017 telah mendapati tingkah laku bunuh diri dalam kalangan remaja berusia antara 13 dan 17 tahun menunjukkan peningkatan tren bagi tindakan idea bunuh diri iaitu 10% berbanding 7.9% pada tahun 2012. Selain itu, kita juga menghadapi situasi yang amat mencabar apabila seluruh dunia dilanda pandemik COVID-19 yang turut memberi kesan kepada kesihatan mental individu. Rata-rata masyarakat juga terkesan emosi seperti berlaku kebimbangan, ketakutan, ketidakpastian serta tekanan perasaan akibat perubahan dalam norma kehidupan. Ini termasuk mereka yang bekerja menghadapi risiko akibat kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencarian dan kekangan kewangan. Pada pendapat Pravina dan Sophie, apakah faktor yang berlakunya kemurungan dalam kalangan masyarakat pada masa kini? Pada pendapat saya, remaja mengalami kemurungan kerana mereka terpaksa belajar tanpa rehat yang mengakibatkan stres. Para remaja zaman sekarang tidak sama seperti remaja pada zaman dahulu. Dulu, anak-anak yang berada dalam zaman pembelajaran mempunyai masa untuk banyak bergaul dan bermain lalu membina kemahiran sosial yang tinggi tetapi kini sudah terbalik. Kini remaja tidak mempunyai masa untuk diri sendiri. Ada juga remaja yang seawal usia 7 tahun sudah dibebankan dengan semua ini sedangkan itulah masanya mereka mahu meneroka zaman kanak-kanak mereka. Dengan ini, remaja terpaksa bekerja keras untuk memenuhi hasrat ibu bapa mereka. Hal ini kerana ibu bapa kini berlumba-lumba mahukan anak-anak mendapat semua A dalam peperiksaan. Apabila remaja ini tidak dapat memenuhi hasrat ibu bapa, maka hal ini akan menyebabkan mereka berasa bahawa diri mereka tidak berguna lagi. Di sini bermulalah rasa ketidakinginan mereka untuk berbual dengan orang lain kerana perasaan malu. Selain itu,
Rakan sebaya juga mampu menyebabkan kemurungan berlaku dalam diri seseorang pelajar. Kemurungan jenis ini akan berlaku apabila pelajar bertanding dengan rakan sebayanya. Apabila seseorang pelajar itu bertanding dengan rakan sebayanya untuk mendapatkan tempat yang lebih baik dan gagal melakukannya, maka wujudlah kekalahan. Kekalahan ini yang akan mengakibatkan kemurungan kerana pelajar itu tidak dapat menerima kekalahan itu dan berasa sangat malu. Selain daripada itu, ejekan dan penghinaan rakan sebaya juga membuat seseorang pelajar itu menjadi murung. Ada juga rakan sebaya yang enggan menerima pelajar itu sebagai salah seorang kawan mereka. Apa yang akan berlaku pada pelajar tersebut? Dia akan dipulaukan, berasa benci akan wujud dalam diri pelajar itu. Dia berasa lebih gembira apabila dia bersorangan daripada bersama kawan. Mula mengasingkan diri dan kemurungan akan wujud dalam dirinya tanpa sedar. Memang tidak dapat dinafikan bahawa murid yang diterima oleh rakan sebaya akan berada dalam kondektif yang selesa, ceria, gembira, bersemangat dan mempunyai daya usaha. Selain daripada faktor stres dan pengaruh rakan sebaya, faktor biologi juga merupakan salah satu daripada punca kemurungan ini. Faktor biologi ialah apabila perubahan hormon yang berlaku di kalangan wanita. Ianya berlaku ketika wanita mencapai usia akil baligh, ketika wanita dalam proses menstruasi, ketika wanita dalam proses kehamilan dan apabila wanita mencapai perimenopause. Kadar kelaziman gangguan kemurungan yang tinggi di kalangan wanita sewaktu usia akil baligh berlaku disebabkan perubahan yang ketara pada tahap hormon estrogen. Bukan tu je, hormon estrogen juga diperlukan bagi meningkatkan hormon serotonin, iaitu cecair kimia yang terdapat dalam struktur otak manusia yang berperanan untuk menstabilkan mood. Bila hormon estrogen ini rendah, ianya boleh mengakibatkan penurunan hormon serotonin yang boleh menyebabkan perubahan pada mood individu dan seterusnya mengakibatkan kewujudan simptom gangguan kemurungan. Baiklah, terima kasih Ifa, Pravina dan juga Sophie di atas penerangan dan pengetahuan baru yang dikongsikan dengan baik sekali. Sebelum itu, Coffee Podcast akan berehat sebentar saja lagi dan saya harap para pendengar semua tidak ke mana-mana dan setia bersama Coffee Podcast sehingga ke penghujung rancangan. Adakah anda semua masih bersama saya lagi? Kita akan teruskan perbincangan kita mengenai tajuk kemurungan ini. Terdapat simptom-simptom kemurungan yang boleh kita lihat jika seseorang itu menghadapi kemurungan. Bolehkah Iza dan Farah terangkan tentang simptom-simptom kemurungan tersebut? Okey, Naomi, terima kasih untuk soalan tu. Antara simptom awal untuk kita mengenali kemurungan bila kita kurang berminat melakukan aktiviti. Paling ketara yang kita boleh kesan ialah aktiviti harian. Kalau sebelum ni kita ada hobi macam memancing ke, tapi lama-lama kita kurang minat dengan hobi yang kita selalu buat. Boleh dikatakan kita dah kurang nafsu, dah tak ada nafsu untuk jalan ke aktiviti harian sama ada aktiviti sosial atau aktiviti seks. Semua perasaan ini jadi apabila kita kemurungan, kita akan rasa hidup kita ni sudah tidak bermakna. Macam tak ada siapa akan hargai kita. Jadi bila kita wujud perasaan macam tu, automatik kita pun akan hilang minat dengan aktiviti-aktiviti yang kita selalu lakukan. Okay, bayangkanlah kalau kita macam rasa tak ada siapa pun orang akan hargai kita, tapi nak ke kita lakukan aktiviti sosial? Takkan nak ke kita keluar lakukan aktiviti yang kita selalu buat bila kita dah rasa tak ada orang suka kat kita? Ha, macam itulah. Okey, antara simptom yang seterusnya yang kita boleh tengok, perubahan selera atau berat badan. Sebab benda ni bila kita akan rasa kita makan terlalu banyak atau tak berasa lapar. Lazimnya kan kemurungan ni dia mendorong kepada pertambahan atau pengurangan berat badan. Sebenarnya penting untuk sentiasa makan makanan yang sihat. Apabila kita rasa tertekan, under pressure kan, kita cenderung makan terlalu banyak untuk menangani emosi kita.
benda ni sering dirujuk sebagai makan secara mengikut emosi. Benda ni boleh berbahaya jika kita tidak memberi perhatian kepada apa yang kita makan. Makan di luar kawalan juga boleh berlaku bila kita rasa tertekan, yang boleh menyebabkan akan datangnya penyakit kesihatan yang lain. Contohnya macam obesiti, kencing manis, diabetes kan. Sebab tu kita penting untuk memilih buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Dan juga bukan makanan yang tinggi lemak dan juga gula. Sesetengah makanan ni boleh meningkatkan mood kita. Contoh macam kalau kita ambil ikan yang berlemak yang mengandungi banyak omega 3. Sebab omega 3 ni terbukti boleh mengubah bahan kimia di otak yang bertanggungjawab untuk mengawal mood seharian kita. Ha, betul apa yang Farah cakapkan tu. Ada lagi simptom kemurungan yang lain. Antaranya perubahan dalam corak tidur. Maksudnya jadual tidur kita dah tak sistematik. Ada yang bangun terlalu lambat. Ada yang suka tidur. Ada yang sering tidur lambat. Kalau yang tidur lambat atau suka tidur tu selalunya berlaku bila kita kemurungan. Kita akan rasa gelisah. Contohnya macam tak senang duduk. Jadi bila kita tak senang duduk, kita nak tidur pun kita susah. Tapi kalau yang jenis tidur terlalu lama tu pula, sebaliknya pula. Sebab bila kita kemurungan, kita akan rasa malas-malas atau kurang bertenaga. Jadi bila malas-malas kan, tidur pun rasa nak tidur lama. So tidur pun akan jadi lama lah. Jadi, simptom-simptom ini kita dapat lihat perubahan personaliti seseorang yang mengalami kemurungan. Penerangan dari Izzah dan Farah sangat menarik dan mudah difahami. Seterusnya, apakah pula langkah untuk kita mengatasi daripada mengalami kemurungan ini? Okey, pada pandangan saya, antara langkah yang kita boleh guna untuk mendapatkan pemikiran yang lebih ke arah positif, jadikan diri kita ni sebagai seseorang yang lebih aktif dengan cara melakukan beberapa bentuk senaman. Sebab benda ni kan dia boleh dapat membantu meningkatkan mood kita. Contohnya macam boleh berjalan selama 30 minit setiap hari kan. Ianya dapat membuatkan mood kita jadi lebih baik. Terdapat beberapa bukti yang menunjukkan bahawa endorfin, iaitu bahan kimia semula jadi yang ada dalam badan kita, yang boleh buat kita rasa lebih baik dengan senaman yang kita lakukan. Ianya juga dapat perbaiki dengan melakukan senaman ini secara teratur. Buat dalam 3 kali seminggu ke. Sebab benda ni kan dia boleh memberikan manfaat jangka masa yang panjang. Bagi kita yang sering mengalami kemurungan, rasa macam hidup dah tak ada guna kan. Dan benda ni boleh menggalakkan kita untuk berfikir secara positif dan lebih rasional. Seterusnya, langkah yang boleh diambil bagi mengatasi masalah kemurungan adalah amalkan teknik relaksasi seperti meditasi. Meditasi adalah satu teknik penumpuan manusia yang memfokuskan pada pernafasan dan juga gerakan tertentu bertujuan untuk meningkatkan tahap kesedaran minda, mengurangkan tekanan, membuatkan kita lebih tenang dan meningkatkan tahap kesedaran jiwa. Apabila kita dapat menenangkan minda, maka tahap tumpuan akan meningkat dan kita akan mendapat ketenangan dalaman yang tinggi. Seperti yang kita tahu, kebanyakan manusia hari ini selalunya lupa bagaimana untuk merehatkan minda dan tubuh kerana terlalu sibuk dengan gaya kehidupan kita sehari-hari dari pagi hingga ke malam. Terdapat banyak salah faham tentang kemurungan. Ianya tidak perlu dirawat dan boleh hilang dengan sendiri. Ianya sesuatu yang memalukan. Ianya petunjuk seseorang itu mempunyai karakter yang lemah. Perkara inilah yang membuatkan lebih ramai pesakit-pesakit dan juga pejuang depresi merasa takut dan tidak mengambil alternatif untuk merawatinya. Akhir kata dari saya, jika kita mengalami atau mengenali saudara mara, rakan yang sedang bertarung melawan masalah ini, marilah kita mengambil langkah yang betul bagi menolong mereka untuk mengatasi masalah ini bersama-sama. Sekian sahaja perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua pendengar yang sudi mendengar Coffee Podcast pada hari ini.